Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengirimkan 5,5 ton logistik untuk penanganan bencana kelaparan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Bencana tersebut berada di dua distrik yaitu Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Pengiriman logistik menggunakan pesawat C-130 Hercules A-1327 Skadron Udara 31 dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandar Udara Moses Kilangin di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin, 24 Juli 2023. Hari ini Panglima TNI menyalurkan 5,5 ton logistik untuk warga di dua distrik yang terdampak kepalaparan akibat cuaca ekstrim, ungkap Kapendam 17, Cendrawasih, Kolonel Kaf Herman Taryaman. Lebih lanjut dia mengatakan, adapun klasifikasi logistik yang dikirim ke Kabupaten Puncak adalah 1.400 kantong beras ukuran 5 kg dengan total 2 ton. Kemudian, juga ada bantuan berupa mie instan sebanyak 200 kardus dengan berat 920 kg dan 300 paket sembako yang total beratnya 2,5 ton. Dropping logistik akan dilakukan Selasa pagi ke Kabupaten Puncak menggunakan helikopter dengan jumlah logistik seberat 5,5 ton, pungkas Kapendam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!